Oke, teman-teman sahabat pekerja keras, hari ini ketemu lagi dengan kita para pekerja kayu, para pencari nafkah dan pejuang kehidupan di tanah masyarakat adat Papua. Hari ini kita akan menebang pohon merbau yang super besar. Pohonnya seperti ini, sahabat pekerja keras. Ini pohonnya sangat besar dan sangat tinggi, ya. Perkiraan kami ini potensi kubikasi kayunya, ya, kalau jadi semuanya, kalau tidak pecah, ini sekitar 20 meter kubik, ya. Oke, sahabat pekerja keras, selanjutnya kita persiapkan alat untuk kerja. Kita isi bensin dulu, kita isi oli, ya, agar nanti tidak menghalangi pekerjaan, ya. Selanjutnya kita akan mengasah mata gergaji senso menghadapi pohon yang begitu besar dan keras. Jadi segala sesuatunya harus dipersiapkan. Mata rantai senso harus dihasah dulu, ya. Biar tajam, ya. Biar begitu bekerja nanti tidak mengalami suatu halangan. Jadi ini para operator senso yang sudah pengalaman, yang sudah mengerti dengan tantangan kerja, mempersiapkan segala sesuatunya, mengasah rantai senso terutama, teman-teman. Jadi nanti harapannya pekerjaannya lancar, ya, karena kayunya ini cukup besar, ya, dan luar biasa besarnya. Seperti tadi saya bilang di depan, ya, perkiraannya sekitar 20 meter kubik kayu balok kalau selamat semuanya, kalau tidak pecah. Biasanya kayu seperti ini jarang pecahnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan persiapan untuk menebang kayu merbau yang super besar. Terima kasih telah menonton video-videonya kita. Salam pekerja keras, tetap semangat dalam berjuang mencari nafkah dan mencari rupiah demi menghidup diri dan keluarga. Salam pekerja keras.
Yeah.
Thank you.
Oke teman-teman, pekerja keras dan chainsaw lover, akhirnya kayu merbau raksasa roboh terkapar terguling di tanah.